Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini, siap-siap dibikin baper. Duet spesial Arya Saloka dan Amanda Manopo di acara IDSA 2022. Penasaran seperti apa? Yuk simak full videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar pertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Alasan Arya Saloka bertahan di Ikatan Cinta, Aldebaran dan Andin masuk nominasi pasangan terfavorit di IDSA. Dilansir dari potensibisnis.com, nama Arya Saloka sebagai pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta kerap kali disoroti bagi pemeran Ikatan Cinta. Tak sedikit dari penggemar Ikatan Cinta yang mengharapkan akan kembalinya Arya Saloka ke sinetron Ikatan Cinta. Lantaran hanya Arya Saloka yang pantas untuk menjadi lawan main Amanda Manopo sebagai pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Kendati karakter Aldebaran diisukan akan diganti oleh aktor lain, namun banyak fans yang tidak terima akan hal tersebut. Mengingat tak ada seorang aktor pun yang dapat menggantikan posisi Arya Saloka dalam menjalankan perannya sebagai Aldebaran di Ikatan Cinta. Terbukti dengan turunnya rating Ikatan Cinta akibat pemeran Aldebaran belum juga balik ke Ikatan Cinta. Diketahui kehadiran Amar Joni sebagai Amar Mahendra tak dapat menggantikan sosok Aldebaran. Pasalnya karakter awal yang ditunjukkan oleh Amar Mahendra sebagai pengacara yang sangat jahat pada Andin. Sedangkan sekarang Amar Mahendra berubah drastis malah menjadi memilih baik untuk mencintai Andin. Banyak penggemar Ikatan Cinta yang dibuat geleng-geleng kepala dengan karakter Amar Mahendra ini. Teranyar, Amar Joni dikabarkan akan hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Selain Amar Joni, Deva Mahendra juga baru masuk di Ikatan Cinta. Namun kehadiran dua sosok aktor tersebut tak berdampak baik untuk rating Ikatan Cinta. Rating Ikatan Cinta terus menurun dan belum juga menentukan titik terangnya. Bahkan siaran terbaik tanah air ini beberapa kali tersalip oleh pesaingnya, yakni tayangan sepak bola. Ternyata banyak dari penggemar sinetron Ikatan Cinta yang masih setia menunggu kehadiran Arya Saloka. Kemungkinan jika Arya Saloka kembali ke Ikatan Cinta, maka rating sinetron ini akan kembali menaik. Nama Arya Saloka dan Amanda Manopo masih masuk ke dalam nominasi pasangan drama series terfavorit pada ajang Indonesia Drama Series Award IDSA 2022. Dalam unggahan akun Instagram @IndonesiaDramaSeriesAward, pemeran Aldebaran dan Andi masuk ke dalam nominasi tersebut. Amanda dan Arya masuk nampak ke dalam pot 11. Bagi yang Anda yang ingin melakukan voting, silakan ikuti tata cara tersebut. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.